لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، kita buka pertemuan kita dengan sama membaca umul kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم خير المنعم Rabbani. InsyaAllah tuan-tuan, kita menyambung pengajian kita dalam kitab Bahrul Mazi jilid yang ke-8 dalam bab munakahat ini. Pada pertemuan yang lalu kita bicara tentang auratul mar'ah. Malam ni insyaAllah kita akan bicarakan tentang perkara yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kecelakaan dalam perkahwinan. Iaitu malam ni kita bicarakan tentang permasalahan mencari nafkah yang halal. Qala musannif rahimakumullah ta'ala wa nafa'na wa iyyakum fi 'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Idris Al-Marbawi rahimahullah ta'ala, masalah lemah daripada mencari nafkah yang halal, memberikan kepada isteri apa hukumnya dan bagaimana memperbuatnya. Jawabnya, lemah daripada mencari nafkah yang halal memberi isteri itu satu daripada celaka berkahwin. Beberapa perkara yang Imam Ghazali gariskan dalam bab ini, antaranya yang kita nak baca malam ni, antaranya lagi soal pendidikan kepada anak isteri. Satu orang suami yang tidak bertanggungjawab, satu orang ketua keluarga yang tidak bertanggungjawab, iaitu tidak memberikan pendidikan kepada isteri dan anak-anak. Ini pun termasuk dalam kecelakaan dalam perkahwinan. Bila sebut kecelakaan ni, makna dia suami tu dia menjadikan keluarga dia untuk dijamin masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Wal'ayazubillah. Sebab tu Imam Ghazali sangat menekankan dalam permasalahan ini, demi nak memelihara kita yang berumah tangga ni, supaya kita tak termasuk dalam ayat yang Allah Ta'ala inzarkan kepada kita, qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Ni Allah bagi peringatan ini kepada para-para suami, ketua pimpinan ke dalam rumah tangga. Baik. Lemah daripada mencari nafkah yang halal memberi isteri itu satu daripada celaka berkahwin. Kerana sebetulnya tidak mudah menuntut bagi seseorang. Istimewa pula pada hari kita ini, ni zaman kita ni. Apalagi jikalau hal kehidupannya tidak berketentuan. Tak menentu, hidup tak menentu. Kerja saat ada, saat tak ada, saat ada, saat tak ada. Ha, ni tambah kita ni COVID lah ni. Nah tuan-tuan, kita berada pada musim wabak. Yang wabak ni payah nak berhenti kalau dia mai. Dia macam taun juga. Taun. Zaman Rasulullah berlaku taun. Tak. Zaman Sayyidina Umar berlaku taun. Ramai di kalangan sahabat hak yang meninggal disebabkan taun ini. Tak. Ni wabak. Ni wabak. Sama macam kita berdepan hari ni COVID. Dia ni pun wabak. Nah, wabak ni kita tak payah fikir lain, dia mai daripada Allah Ta'ala. Tu. Dia bukan mai saja-saja. Dia mai tu atas perintah Allah Ta'ala. Pasal apa? Zaharal fasad fil barri wal bah bima kasabat aydin nas. Dah ni. Bila Allah kata telah zahir kefasadan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di belarat ataupun di lautan, maka Allah datangkan ujian. Allah datangkan ujian kepada kita. Dan kita berada di musim ujian. Maka ramai hak hilang kerja dan sebagainya. Da'a ni. Dan hal ehwalnya di dalam kesusahan. Maka jadilah nikahnya sebab yang kuat pada mencari nafkah daripada sana dan dari sini. Dan terpasti dapat daripada hal yang demikian pencarian daripada sumber yang haram ataupun sumber yang syubhah. Maka bila tak menentu kehidupan, maka kerja, dia bekerja semata-mata nak cari nafkah.
Dia hidup ni kadang-kadang nak bagi kesenangan kepada keluarga, maka dia bekerja siang malam mencari nafkah. Atas tujuan apa dia? Nak bagi kesenangan. Nak tengok anak bini hidup senang. Nak tengok anak bini hidup ceria kononnya. Maka dia cari-cari usaha, cari kerja. Tak, siang malam dia bekerja. Tujuan apa dia? Untuk mencari nafkah, nak bagi pada anak bini hidup dia, itulah tujuan dia. Itu kadang-kadang orang yang lagu ni masjid, masjid pun dia dah jauh dah. Dah jauh. Ni ujian tuan-tuan, ujian. Tak. Bila kita hidup ni semata-mata hidup ni, tak, atas tujuan kita nak cari kehidupan dunia, maka kita akan jauh dengan akhirat. Sebab tu Pak Hamka kata, kalau hidup semata hidup, kera di hutan pun makan, cari makan lagu tu. Tapi kita hidup atas dunia ni ada matlamat. Matlamat apa dia? Matlamat untuk kita dapatkan keredaan Allah dalam hidup kita. Kita nak jadi hamba kepada Allah, bukan hamba kepada dunia. Nafkah cari, tak ada masalah cari. Tak, tapi jangan kita tinggalkan akhirat. Jangan kita tinggalkan ilmu. Tak, jangan kita tinggalkan kefarduan yang Allah taklifkan kepada kita. Nah ni, maka cari, tak ada masalah untuk kita cari nafkah. Jadi bila datang ujian kesusahan, maka ramailah yang kadang tercebur ke dalam maksiat, dalam perkara yang melakukan perkara-perkara yang haram, ha, untuk tujuan mencari nafkah dalam kehidupan. Dah, dia buat kerja ni buat kerja haram. Dah, duit tak cukup, nak bagi bini, bini nak high taste pula. Dah, duit tak cukup, jadi buat lagu mana? Dah, kebetulan dia ni ada pangkat. Bila ada pangkat, maka berlakulah kadang-kadang, kalau tak iman tak kuat, maka rasuah pun berlaku. Rasuah berlaku, pecah amanah berlaku. Tujuan apa dia? Nak hidup mewah. Dah, orang alpat, kita pun nak alpat juga. Jenis orang Melayu kita ni, biar papa asal bergaya. Tu yang bergaya hak tu paling utama. Papa tak apa, dah tu. Ataupun dia tak apa-apa, tapi dia cari sumber yang haram. Dah, tujuan dia untuk hidup nampak mewah. Walaiyazubillah. Dah, ni patut peringatan kepada kita oleh ulama, supaya kita mencari daripada sumber-sumber yang halal untuk kita beri makan pada anak bini. Tu kadang-kadang ada orang kerja dia menipu orang. Kerja menipu makcik-makcik, pakcik-pakcik kat kampung. Dak, menipu pakcik-pakcik pencin, makcik-makcik pencin, menipu orang masjid. Ramai orang masjid yang kena menipu. Ramai tu kan? Dak, dia mengaku dia ni ustaz sekian-sekian-sekian, dia tipu orang masjid. Orang masjid pun percaya jugalah. Dak, baru ni pergi dekat Shah Alam. Dah habis kita duk cerita bab ni, dia mai. Kawan-kawan mai lah, jemaah mai. Tak, kami kena dah ustaz. Kami kena dah. Sama yang ustaz cakap tu. Dia punya ayat power ustaz. Dia punya guna ayat tu sampai kita tangkap leleh lah, kata orang. Tu percaya tu, apa yang dia cakap tu. Aish, percaya sungguh. Ha, ustaz sungguh lah ni. Pasal apa? Memang dia dah buat kajian lah. Dia nak mak diri, dia ada nak tipu orang sebagai ustaz. Dia akan tengok karakter dia, tahu silok belok tentang ustaz ni. Sampai keluarga dia pun dia tahu. Keluarga ustaz ni pun dia tahu. Kalau ada masalah dalam keluarga, dalam ustaz ni, dia kerja apa semua, dia tahu. Memang sebiji dia tahu. Ini mudah nak tipu orang. Maka dia kata pun, kami kenal lah, kenal seorang. Tak, orang masjid kenal. Kebetulan dia tu memang berharta tak. Dah IJK masjid. Tak, kawan ni minta RM2,500. Yang Pak Long ni, dia tak reti nak main cucuk-cucuk. Dia tak reti nak online banking. Dia pergi macam mana? Kawan ni bila ni cerita, Nuh tak, dia pergi bank tak. Dia masuk dalam bank, kawan ni hantar mesej, bagi nombor akaun, dia transfer tak. Makna dia pergi dekat kaunter, masuk duit. Kemudian tanya lagi, macam mana ustaz? Saya dah transfer RM2,500, cukup tak? Ustaz ni kata, eh tak, boleh tak je tambah sikit lagi ni? Tambah lagi tuan-tuan. Tambah lagi RM2,500. Ni, Allah. Tanya lagi, macam mana ustaz? Saya dah masuk dah ni. Cukup tak ni ustaz? Haji, boleh tambah lagi sikit? Tahu tak? Tiga kali tuan-tuan dia transfer duit. RM2,500. Dia pergi habangkan kami dua kali je ustaz. Ya, mungkin dia tak nak lah kami duk rasa gelisah ke apa ke. Dia habang dua kali je dia transfer. Dah sikit lah. Tapi saya tengok statement ustaz, tiga kali ustaz. Tiga kali dia transfer duit kat kawan tu. Kenyang. Nah ni tuan-tuan, tipu orang masjid. Pasal apa? Itulah kerja dia. Dia kerja dia, dia tak kisah halal haram. Yang penting duit ada. Ni. Tak baru ni kena skamer. Apa? Macau scam tu. Dia kena tangkap dah tuan-tuan.
Tu aduk telefon kita tu. Aduk telefon kita ni. Kata pak cik ni ada kes ni. Dah. Ada hutang sekian ni. Macam-macam lah dia buat cerita. Dah. Babitkan polis lah, babitkan mahkamah lah apa semua. Hak Pak Long ni takut transfer RM400,000. Dah, makcik pencin. Duit banyak, KWSP. Dah, RM400,000. Habis lagi tu eh. Allahu Akbar ni tuan-tuan. Dia punya scam tu. Scammer dia tu cukup cilik dah. Sampai orang percaya kepada dia. Pasal apa? Tu kerja dia. Tu. Dah, kerja haram yang dia buat. Allahu Akbar. Dah tu pergi report polis tak dia nak kata apa. Polis nak kata apa, kita bagi duit kat dia. Nah, kita pergi transfer duit kat dia. Ibarat bagi kita sedekah. Nah tu, pergi bank nak suruh skat. Bank mana boleh skat lagu tu. Dah ni, kena ada report polis apa semua, mahkamah apa semua. Dah, Allah. Habis lagi, tak ada apa. Tak dia nak kata apa. Kita yang bagi duit, bukan dia duit, dia curi duit kita. Kalau dia curi duit kita, tu letak lain ni kita bagi duit kat dia. Cuma silapnya kita percayakan dia. Ha, sebab tu jaga hati-hati dalam masalah skamer-skamer ni. Dah, sebab apa? Itu reja mereka. Tujuan menipu orang. Tidakkah jalan yang seperti ini kebinasaan yang berkekalan bagi diri dan kebinasaan bagi ahli keluarga? Sekiranya bujang berseorang diri boleh dapat sejahtera daripada yang demikian itu dengan menolaknya. Kerana tiada siapa orang yang ada memberatinya mencari nafkah lebih daripada dirinya. Ha, jadi kalau kita hidup bujang, kita tak ada siapa-siapa kita nak tanggung, seronok lah. Macam anak kita hidup bujang buat tak tahu apa. Kita duduk pening kepala ni. Kemco ni. Tak mana nak cari duit. Duduk kerja pasar. Dah duduk kerja buka apa. Pasar malam. Dah tak boleh nak kerja dah. Mana nak cari duit pun semua. Kita duduk pening kepala. Kita tengok anak kita. Anak kita buat tak tahu. Duduk main telefon tu. Lagi cuti. Lagi seronok dah cuti sekolah. Lagilah seronok duduk kat rumah. Dah kita duduk pening kepala. Nak besok nak makan apa semua. Tu kata bujang tak fikir apa lah. Tu kita pernah muda tuan-tuan, kita pernah bekerja waktu kita bujang. Kita macam mana? Tak ada masalah. Hidup makan maggi ah. Nah, makan maggi tak ada masalah. Tak sedar fikir orang lain. Nah, anak bini pun tak ada, kita seorang ah. Makan maggi sehari semalam tak ada masalah. Nah, hidup senang ah. Tenang ah. Duit pergi mana? Duit simpan. Pasal apa? Pasal apa mentua minta sampai 20,000. Nah, tu. Pak mentua minta sampai 20,000. Jenuh kawan ni siang malam cari duit. Dah, tu. Allahuakbar. Jadi duit tu untuk buat majlis kenduri. Dah, cukup dah duit putus tunang. Tu. Allah naya tuan-tuan. Nah, putus tunangan. Nah, semuanya dalam hikmah Allah Taala belaka. Jadi hak pernah kena lagu tu, sabarlah. Nah, ada hikmah dia yang Allah tentukan untuk kita. Baik, ni. Tetapi kasihan, kata Syekh. Kasihan kita melihat akan hal orang yang beranak isteri. Kebanyakannya tercebur ke dalam tempat-tempat yang tidak baik. Yakni dapat anak isteri yang tidak elok perjalanannya dalam hal ehwal kehidupannya. Suka menurut nafsu dan makan mau sedap. Ni. Kan nampak macam mana kita cari bini yang high taste. Tinggi dia punya kehendak dia. Nafsu dia tinggi sangat. Nak hidup mewah-mewah. Tak mau hidup susah ni. Buat balik ikan kering pun tak makan. Nah, saya kata makan. Tengok pun tak. Ni. Allahu Akbar. Nak makan, dah. Bila duduk di rumah, bang. Kita keluar makan lah, bang. Sat-sat, bang. Kita keluar makan lah. Bila nak masak tu. tu kira nak makan kat luar. Ni. High taste. Dia nak makan yang jenis standard. Tu ujian lah siapa suruh bini hang lagu tu. Nak pilih bini lagu tu. Terimalah keadaan dia. Ni, Allahu Akbar. Tapi itulah hakikatnya dalam kehidupan. Jadi bila dapat bini hak lagu ni, anak-anak hak lagu ni, jadi kehidupan kepada seorang suami, dia bekerja sungguh-sungguh, dia bekerja secara itqan, tekun dia kerja. Tujuan apa dia? Nak bagi senang. Nak tengok isteri dia renyih sentiasa, senyum sentiasa, manis sentiasa, tak nak bermasam muka. Kerjalah kawan tu siang malam. Ni. Allahu Akbar. Kesian. Pagi mau pakai mau elok. Nak pakai branded. Tak nampaklah kalau kata pi bandel memang tak ada. Tak ada dalam hidup dia. Abang saya tak pernah masuk bandel lah, bang. Tu.
Nah, saya seumur hidup saya tak pernah masuk bandel. Abang nak masuk, abang masuk seorang-seorang. Ni ada dalam kehidupan tuan. Ada, kan tak ada, ada. Tok lelaki jenis bandel. Bini tak ada pandang bandel-bandel ni. Tak ni, Allahu Akbar. Tidur mau cukup sempurna. Mau melancong dan makan mau makan angin. Cuma COVID ni tak bolehlah kita makan angin. Nah, sebab tu ramai yang baru ni bila habis kata PKP baru ni ramai hak buat melancong dalam negeri. Pasal apa tak boleh melancong luar negeri. Nah, ramailah melancong dalam negeri Terengganu dan sebagainya. Dah tu. Alhamdulillah lah tak apalah ekonomi kita tak keluar, tak mengalir keluar. Dan bersuka-suka sebagai keadaan orang-orang, orang-orang kaya dan orang yang senang dalam hal ehwal kehidupannya. Jika suami yang tercebur ke tempat yang seumpama ini tadi, kebanyakannya mau menurut apa kehendak isteri itu, pada apa jua daripada pakaian, makanan dan lain-lainnya, tetaplah ia akan menjual akhiratnya dengan sebab dunianya itu. Allahu Akbar. Dia jual dunia dia, dia jual akhirat, dia ambil dunia, dia tinggalkan akhirat, maka halal haram dia bercampur habis semua. Nah ni, hak halal pun buat, hak haram pun dia buat. Bagi nak bagi, nak bagi elok duit, dia buat money laundering. Penyucian mata wang, duit haram dia buat jadi suci. Maka dia pergi melaburlah kat kedai ni, kedai tu, kedai ni, nak bagi nampak baik semula duit tu. Tu macam Zoro. Dah tu. Allahu Akbar. Dah haram, haram jugalah. Dah ni. Allahu Akbar. Jaga-jaga hai suami, kata Syekh. Jaga-jaga. Jangan engkau melangkah syarak. Jangan engkau melangkah syarak dan pelajarkan apa-apa hukumnya, supaya tidak kamu jadi tercebur pula masuk ke dalam laut hawa nafsu, hawa nafsu isteri, dan tidak jadi siksa pula kamu di dunia dan di akhirat dengan menurut apa kehendaknya itu. Boleh juga kamu ikutkan isteri itu, tetapi jangan lepas daripada sempadan syarak sebagaimana yang telah disebutkan dalam permasalahan yang lalu, dalam permasalahan pertama, hak kepada isteri, hak kepada suami ni. Maka kata Syekh, kata jaga-jaga hai suami, jangan langkah syarak. Maka bila kita tak mau melangkah syarak, kena mengaji. Kena ada ilmu. Nak kena ada ilmu. Tak ni. Ilmu nak dapat macam mana? Ilmu ni nak dapat, kita kena pergi mengaji. Kalau duduk di rumah, ilmu dengan bini je lah. Tu. Aku tengok hang, hang tengok aku. Dah lah COVID ni. Hari tu berapa bulan? 4 bulan. Duduk lah bulan aku tu. Tak boleh nak keluar rumah. Dah ni. Dah buka, tak mai pula masjid. Tak mai pula surau. Macam-macam alasan. Dulu masa tutup, eh bila nak buka masjid ni, apa tu. Bila dah buka masjid surau, tak nampak pula dia. Tu, banyak komplain orang kita. Dah, ni nak tutup pula ni. Nak dapat arahan dah. Dapat arahan dah. Nah ni, 14 hari pula tutup surau kita ni. Dah tinggallah Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siak. Kalau setengah-setengah tempat, tanya Bilal, macam mana ni? Sikit perut. Siak, macam mana? Sikit perut. Tinggallah Imam seorang. Imamlah Bilal, imamlah imam, imamlah makmum. Nah, macam tu lah. Allahu Akbar. Siap tu imam. Nah, ni. Tapi itulah hakikatnya. Mana kita kena mengaji. Nak mengaji ni banyak ilmu. Semua ilmu kita kena mengaji. Tambah lagi dengan ilmu perkahwinan. Nak tambah lagi dengan ilmu perkahwinan. Kita dah mengaji daripada bab ni daripada awal. Berapa tahun dah kita mengaji? Tak habis-habis, no? Lama. Lama kita mengaji, tak habis-habis lagi. Nah, ni sikit lagi. Lepas ni kita mengaji bab rare pula. Nah, tu. Maknanya mengaji ilmu dalam perkahwinan. Nabi dah ajak satu-satu pada kita. Nabi ajak permulaan berkaitan dengan apa itu perkahwinan. Dan Nabi sebut pada kita. Kemudian cara macam mana kita pilih jodoh. Cara pilih jodoh pun Nabi ajak pada kita. Hak perempuan, karakter dia macam mana. Kriteria dia macam mana. Hak lelaki, kriteria dia macam mana. Hak lelaki Nabi sebut. Izaja aku mantarzau nadinu wa khuluqau fankihuhu. Illam taf'al takun fitnatan fil ard wa fasada. Jelas Nabi kata. Bila mai satu orang kepada hang. Ni Nabi habaq pada sahabat-sahabat ada anak-anak perempuan ni. Bila mai satu orang lelaki pipinang anak hang. Yang hang kenal budak ni agama dia, yang hang kenal budak ni akhlak baik dia, dia minta nak nikah dengan anak hang, jangan tolak. Nabi kata jangan tolak. Terima dia. Syarat dua benda ni. Sebab apa? Sebagai suami dia wajib memiliki agama. Makna agama ni perfect. Dengan ilmu-ilmunya. Bukan setakat Islam ya. Tapi dia menjadi satu orang Muslim yang bukan setakat Muslim tapi mukmin.
Bila Muslim, dia mukmin, maka pasti dia faqih. Faqih makna dia reti agama. Dia tahu agama. Kalau tak sempurna, tak betul seluruhan pun, makna dia reti agama. Bukan tak reti langsung. Bukan jahil tukir langsung. Makna tahu agama. Maka Nabi kata, tengok dua ni pada orang lelaki-lelaki. Yang main pinang nak hang. Satu agama, yang kedua akhlak. Akhlak nak tengok lagu mana? Kadang-kadang main menipu je. Nah, tunjuk baik, bagus. Akhlak pula. Kita muak pun, bagusnya lah budak ni. Tu. Nah, tengok luaran, bagusnya budak ni. Check. Check. Batu Imam Ghazali, kita dah bincang apa ni. Imam Ghazali ajak pada kita, orang perempuan dia boleh cek bakal suami dia, orang lelaki dia boleh cek pasangan dia, bakal isteri dia. Cek lagu mana? Cek sendiri daripada jauh. Tengok dia pergi ke mana, tengok macam mana kawan, siapa kawan dia. Ni. Sebab kawan membentuk diri dia. Kalau kawan kaki disco agak-agak. Nah. Kalau hak perempuan ni, kalau kawan dia semua free hair, kawan dia semua kaki dandut agak-agak. Agak-agak dia tak dandut. Terpengaruh tuan-tuan. Terpengaruh. Kawan ni mempengaruhi. Tengok anak kita lah tuan-tuan. Anak-anak kita kecil-kecil tu. Ada jah 6 tu atas 1. Kalau kita kata tak mau dengarnya. Cuba kawan dia kata. Ha. Kawan dia kata pakai buah kawan dia tu. Dah ni. Dah ni pengaruh tuan-tuan, pengaruh. Dah ni. Maka Nabi minta tengok dua. Tapi hang tolak sebab dia tak, dia ada agama, dia ada akhlak yang baik tapi kerja tak elok. Bukan kerja tak elok, tak ada kerja tetap. Tolak sebab benda tu. Maka kata Nabi SAW apa dia? Takun fitnatan fil ard wa fasada. Takun, pasti akan berlaku fitnah kepada kamu. Kalau tidak kamu, kepada anak kamu. Atas muka bumi ini, wa fasada, dan kerosakan. Rosak macam mana? Hang tolak orang yang beragama, maka Allah tak ada mustahil bagi Allah akan bagi menantu kepada hang yang tak ada agama. Maka hiduplah anak hang dengan orang yang jauh dengan agama. Hang nak yang kaya, Allah bagi yang kaya. Tapi kaya yang jauh dengan Allah Ta'ala. Yang tak semayang apa satu, sehingga menyusahkan anak. Anak semayang, suami tak semayang. Berapa lama dia boleh tegur suami dia? Orang lelaki dia ada ego. Tegur. Kaki naik atas kepala. Ha tu. Aku tahu lah. Ha, tu tuan-tuan. Nah, jenis orang tak semayang ni hati dia kerah. Bila hati kerah, perasaan dia kerah. Maka perbuatan dia pun kerah. Sebab tu, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Allah dah kata dah. Allah dah jamin. Orang yang semayang, dia akan terelak daripada melakukan fahsya dan melakukan perkara-perkara munkar. Sebab apa? Orang semayang, Allah bimbing dia. Allah lembutkan jiwa dia. Ni tu kan. Lepas tu, penekanan kepada agama. Hak perempuan Nabi minta tengok 4. Li jamaliha, li maliha, li nasabiha, li diniha. Cantik, kena cantik. Cantik pada siapa? Cantik pada kita. Nah, kita dah bincang lama abad ni. Semua dah khatam dah. Nah, cantik pada pandangan kita. Sebab apa cantik perlu? Sebab dia akan mendefinisikan maksud dalam pernikahan, iaitu memelihara hawa nafsu kita. Kalau bini kita tak teliak, macam mana kita nak jaga nafsu? Cantik ni maknanya kita tengok dia, kita seronok. Yang bila kita seronok, kita boleh bersama dengan dia. Dia boleh jaga agama kita, dia boleh jaga hawa nafsu kita. Nah, tu aghadul lil basar wa ahsanu lil faraj. Dia mampu memelihara pandangan kita dan mampu memelihara kemaluan kita, nafsu, hawa nafsu kita. Tu. Li jamaliha, li maliha, harta. Ha, ni bonus. Sebab apa? Sebab yang Nabi SAW sebut ini karakter yang ada pada Sayyidatina Khadijah Al-Khuwailid radhiyallahu anha. Radhiyallahu anha. Isteri yang sangat Nabi kasih, sangat Nabi cinta. Ni. Ya. Tapi Nabi minta pada kita, pilihlah yang beragama. Nabi kata, taribat yadak. Pilih yang beragama, kamu akan tenang. Taribat yadak, jiwa kamu akan tenang. Ha? Tapi kalau kamu pilih cantik, tapi nasab dia nasab tak baik. Ini pun Nabi bagi pesan pada sahabat. Jauhi rumput hijau sampah.
Nabi kiaskan dengan rumput hijau sampah. Rumput hijau cantik tapi duduk pada tempat hak tak baik. Sampah, dekat tong sampah. Sahabat tanya kepada Rasulullah, apa ni ya Rasulullah, maksud apa dia? Maka Nabi bagi penjelasan, wanita-wanita cantik tapi tinggal di tempat yang tak baik. Makna pendidikan di rumah, agama tak ada, mak ayah tak semayang, mak ayah jauh dengan Allah. Dididik anak daripada kecil sampai besar dengan biadab dan sebagainya. Maka mempengaruhi jiwa anak tersebut. Dia besar dalam keadaan keluarga yang macam tu. Makan akan mempengaruhi hidup dia. Sebab tu Nabi kata, jauhi rumput hijau sampah. Jangan menikah dengan orang perempuan lagu ni. Sebab tu Nabi tekankan soal keturunan. Linasa biha. Keturunan dia. Tengok lagu mana keturunan dia. Tapi kalau kita bersedia untuk menerima satu orang isteri yang kita tahu karakter dia macam mana. Satu orang yang free hair. Sebab apa? Mak dia pun free hair. Satu orang yang tak beradab. Pasal apa? Mak ayah dia pun suka kaki-kaki maki orang. Ni, sampai anak pun terikut suka maki orang. Kita sanggup terima dia. Sebab apa? Sebab dia cantik. Maka terimalah keadaan dia. Satu hari kalau dia marah kat hang, dia maki hang, jangan marah dia. Sebab apa? Sebab memang karakter dia macam tu. Dia dibina oleh mak ayah dia dengan karakter yang macam tu. Maka karakter itu payah nak buang. Payah nak buang, tuan-tuan. Karakter bila dididik daripada kecil sampai besar dengan cakap biadab macam tu, bila besar dia jadi isteri kita, nak ubah cukup payah. Cukup payah. Dia mungkin dia boleh tahan, tapi waktu dia marah, jaga. Dia maki kita, tak ingat dunia. Dia tak sedar dah yang depan dia tu suami dia. Dia boleh kata bodoh. Boleh kata celaka. Sial. Tu mulut orang perempuan yang tidak beradab. Betul, hati-hati. Nasihat pada anak-anak. Bila memilih pasangan isteri, tolong pilih yang apa yang Nabi ajak pada kita. Penekanan. Tak. Sebab apa? Sebab isteri ni dia melahirkan generasi. Isteri dia melahirkan generasi kita. Nak tengok generasi yang baik, tengok karakter mak dia macam mana. Tengok karakter ayah dia macam mana. Ni. Kalau ayah seorang abid, mak satu orang abid, maka kita tengok anak-anak adakah tidak jadi abid? Anak-anak akan jadi abid. Kalau mak jenis lembut, ayah jenis lembut, didik dengan agama yang baik, kita boleh tengok anak dia macam mana. Anak dia sama macam karakter mak dengan ayah dia. Sangat lembut. Gitu kan? Sebab tu keluarga mempengaruhi kehidupan satu orang anak. Dan sebab tu kalau kita tengok anak-anak hari ni yang boleh dia keluar dengan laki-laki, naik motor dan sebagainya. Sebab apa? Kita tengok institusi keluarga dia macam mana. Jenis tak cara pada anak. Jenis tak ambil kisah pada anak. Anak nak jadi apa? Ikutlah. Pasal apa? Mak ayah sibuk dengan dunia. Dia cari duit dan sebagainya. Sehingga tidak ambil kisah soal pendidikan anak-anak. Tambah pula mak jenis tak semayang, ayah jenis tak semayang, sibuk kerja dunia sampai tak ingat Allah Ta'ala. Maka lahirlah anak-anak yang sebegitu. Wal'ayazubillah. Sehingga menjadikan negara jadi rosak. Ni. Sebab apa? Lahir generasi yang sebegini. Sebab itu pentingnya generasi hari ini. Sebab apa? Bila terdidik generasi hari ini, generasi mendatang akan jadi generasi yang terdidik juga. Nah ni tu, patu Nabi sangat menekankan soal kepemudaan. Nah, Nabi sangat menekankan soal pemuda-pemuda Islam. Sehingga Nabi SAW sebut pada hari akhirat nanti Allah Ta'ala akan membangkitkan manusia ni, membangkitkan kita ni, maka ada golongan yang Allah jamin yauma la zilla illa zilluh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungan arasy Allah semata-mata. Allah saja yang boleh memberi arasy-Nya, perlindungan kepada hamba-hambanya. Termasuk dalam golongan yang Nabi sebut ini adalah syababun, pemuda yang muallaq, yang hati dia terikat dengan masjid. Pemuda yang hati dia lekat dengan masjid, maknanya dia satu orang yang abid. Nah, hari ni kita tengok yang abid siapa dia? Petua. Pemuda? No, kedai kopi. Kedai burger. Tu. Nah, tu. Ramai hak lagu tu. Melepak di sana sini. Hak petua ramai di masjid. Maka Nabi kata, syababun yang hati dia muallak. Hati dia seronok pergi masjid. Seronok beribadat di masjid Allah Subhanahu, di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni, mereka ini akan mendapat naungan arasy Allah di yaumul mahsyar esok.
Sebab itu penting kita mewujudkan generasi yang baik untuk kita nak tengok generasi yang akan datang jadi generasi yang baik. Ni ilmu dalam kahwinan. Tu isteri. Kita mengaji dah bab berkaitan dengan khutbah peminangan. Kita mengaji tentang bab apa nama buat kenduri kahwin. Nafkah anak, bicara tentang permasalahan hak kepada suami, hak kepada isteri. Itu juga kita dah bicarakan malam ni tentang soal nafkah. Yang lepas ni kita bicara pula tentang talak. Berapa ramai orang yang jahil tentang bab talak? Ramai tuan-tuan. Dua tahun lepas, satu orang nazir, bila kita bicara bab talak, dia mai pada kita, Ustaz. Dia nak mai cerita ni, Ustaz. Jiran saya, Ustaz. Bukan orang lain, jiran. Dia nazir masjid. Pasal apa? Isteri mai cerita kat saya, tok lelaki dia cerai isteri dia, tiga talak. Dan lagu mana? Masih hidup bersama. Allah. Sebab apa masih hidup bersama? Saya tanya dia, betul ke abang ni? Apa yang abang sebut ni? Talak tiga ni? Eh, dah gurau lah. Nak pergi sakit hati hang lah. Oh, ingatkan sungguh-sungguh. Bini pun jahil sama. Dah, dua-dua jahil. Murakab pun. Ni, Allah. Ni berlaku dalam masyarakat tuan-tuan. Kejahilan. Talak tiga masih hidup bersama. Dah berapa lama? Tiga bulan tuan-tuan. Hidup sama. Ya. Allahu Rabbi. Dah lagu mana? Tak lagu mana? Zina lah tuan-tuan. Wal'ayazubillah. Ni. Talak tiga, talak bain. Tak boleh rujuk lagi dah. Dia bukan bini hang lagi dah. Bila hang cerai talak tiga, dia bukan bini hang lagi dah. Tunggu tempoh iddah untuk dia menikah lain lah. Hang masih suka, hang masih sayang, hang tunggulah dia menikah lain. Cina buta lah jawabnya. Orang kita, nah, bila sebut Cina buta, jelah. Muhalil, muhalil, tak tahu apa dia pula muhalil, muhalil ni. Nah, tu. Yang menghalal, yang kena halal, yang dihalalkan, siapa dia? Penin tak? Jadi, istilah Melayu dalam kitab ni pun sebut Cina buta. Jadi orang Melayu bila sebut Cina buta, jelah. Tapi ingat, Cina buta bila ada perjanjian, maka Nabi laknat perjanjian tersebut. Nabi laknat perjanjian tersebut. Sebab apa? Mempermainkan perkahwinan. Menikah bukan benda main-main. Bukan hang boleh bagi RM40,000, hang menikah dengan bini aku, hang bersama dengan dia, esok hang cerai. Bukan. Itu bukan nikah nama dia. Ni, dah. Allah. Ni, perceraian. Berapa ramai orang masalah isteri yang minta cerai. Dah. Lalu diluluskan. Isteri minta cerai. Dah. Suami kata, okay. Fine. Nah, dia rasa tak jatuh talak. Pasal apa? Dia duk rasa aku punya kuasa veto dalam menceraikan isteri aku. Selagi aku tak kata aku ceraikan hang, tak jatuh talak. Dia duk rasa lagu tu. Dia tak sedar bila isteri minta cerai, dia mengiyakan ungkapan isteri, maka jatuh cerai. Ni azan tu. Terus kan? Azan. Ha, kita azan dulu jap. Boleh ajak sikit kau. Azal lah. Lah isyak ni. 14 hari tu tak jumpa. Allah. Akbar. Allah. Oh.
Lama apa ni tak jumpa. Ni belum tentu lagi ni, 14 hari ni. Baik. Ni. Isteri minta cerai. Sebab tu isteri ni Allah tak bagi hak kepada dia untuk ceraikan suami. Pasal apa? Dia dekat dengan perasaan. Allah cipta orang perempuan, dia dekat dengan perasaan dia. Allah cipta orang lelaki, dia dekat dengan akal dia. Jadi panjang sikit fikir. Tu orang lagi panjang sikit fikir. Tak. Orang perempuan, dia marah kita, dia tak puas hati, hang ceraikan aku. Tu lah. Nah, tu jalan lah. Lepaskan saya lah. Nah, ceraikan saya. Tu. Dia tak boleh lah, tak fikir lah. Yang penting, cerai lah. Kita, anak lagi, macam mana nak masuk mahkamah lagi. Tu. Panjang cerita kita. Nah, tu. Banyak benda kita fikir. Dah, kalau cerai ni macam mana anak apa semua. Nah, ni. Dia pasal apa? Dia dekat, dia bila dia marah, bila dia berperasaan, waktu tu dia tak ingat apa dah. Yang dia tahu, tak marah. Ha, tu. Lepas pada tu, clear. Tu orang perempuan. Cepat, sejuk. Nah. Maka bila dia minta, bila minta perceraian, abang ceraikan saya. Kita mengiyakan ungkapan tersebut. Okey, ku terima. Maka jatuh cerai. Habak lagu tu lah. Bukan kita kata, okey, ku ceraikan hang. Bukan. Kita kata, okey, ku terima. Okey, fine. Ni. Maka, okey, fine, ku terima tu. Itu mengiyakan ungkapan cerai isteri, maka jatuh talak. Lepas tu, hati-hati. Lepas tu, isteri kalau minta cerai lagu ni, putuskan ijab kabul tu. Putuskan lapas ijab kabul. Dia bukan setakat nikah dia ijab kabul. Cerai pun ada ijab kabul. Nah, tu ada orang yang bagi, ada orang yang menerima. Kak isteri bila kata lagu tu, kita coolkan dia. Jadilah hampir buat yang kat aku dulu. Saya kira aku faham. Tu. Maka bila kata lagu tu, putuslah di antara ijab dengan kabul. Lepas pada tu kita okey, tak jatuh talak. Dia sama macam nikah juga. Tok Gaji kata aku nikahkan hang dengan anak. Ayah si ayah kata aku menikahkan hang dengan anak aku. Yang masukkan RM20 tunai. Kita pun kata, sat. Nak ambil lepas tu, sat. Batal akad. Akad balik. Putus akad dengan sebab ada ungkapan asing. Nah ni. Tu. Ayuh, ustaz. Sah kan sebut anak? Kalau anak seorang, sah. Anak perempuan tunggal seorang tu. Kita pun kata, aku nikahkan anak dengan anak perempuan aku. Sah.
Sebab kita dah takyin dah anak kita. Pasal anak kita seorang. Sebab tu syarat Imam Syafi'i sebut dalam bab nikah dia ada di istilah takyinun. Kita menjelaskan anak kita hak mana. Maka nak menjelaskan anak kita hak mana, standard kita, orang-orang kita, kita sebut nama dia. Sebut nama dia, nama anak perempuan kita. Kalau mastura, masturalah. Kalau masturi, masturilah. Kembak dua ni. Jangan nak nikah dengan mustura, sebut masturi. Silap sebut lagu tu, ayah pun sebut masturi, hak kawan ni sebut masturi juga, maka dapatlah masturi tu. Tak dapatlah mastura tu. Tu. Pasal apa? Yang tak ingin tu masturi, bukan mastura. Jadi hati-hati. Tu. Nah, tu dalam bab nikah, pasal kita dah tak ingin lagu tu. Sebab nikah ni tak boleh buat main-main. Main-main sungguh jadi, sungguh-sungguh jadi, main-main pun jadi. Suka pada anak tok guru, kita buat cuh-cuh. Jom kita kenal tok guru kita. Macam mana? Ay, aku ni suka pada anak ni. Tok guru nak pula anak tunggal perempuan seorang. Dah abang kata tok guru, macam mana ni? Tok guru tu boleh ajar tak? Cara akad lepas. Pakat dengan kawan dua orang, saksi. Nah, macam ni aku nikahkan hang dengan anak perempuan ku, mas kahwin RM20 tunai. Kita pun kata aku terima nikahnya sebagaimana mahar yang disebutkan. Saksi dua kata, sah, sahlah nikah. Nah, tu. Siapa nak anak perempuan tok guru tu seorang tu eh. Nah, sah nikah walaupun duk buat main-main. Dah jadi nikah. Ni tu. Tu. Sebab tu pentingnya ilmu. Ya. Begitu juga dalam soal pendidikan kepada anak isteri kita. Ya, kita mengaji tentang soal nafkah sebagai tentang hak kepada isteri, hak kepada suami. Dah ni. Dah. Berapa ramai isteri hari ni yang bila dia sakit hati dengan suami dia, dia ambil jalan lagu mana? Dia ambil jalan maksiat. Ramai tu kan? Suami tak berlaku adil kepada dia. Suami zalim kepada dia. Akhirnya dia sakit hati dengan suami. Dia cari jalan maksiat. Dia cari jalan dosa besar. Atas tujuan, suami sakit ke hati aku, aku sakit ke hati suami aku. Ni ada tuan-tuan hak macam ni dalam masyarakat. Dalam perkahwinan. Suami sakitkan dia, dia sakitkan suami dia macam mana? Dia cari jantan lain. Dia boleh keluar dengan jantan lain. Dia boleh keluar dengan orang laki-laki. Tujuan apa dia? Nak bagi sakit suami dia. Tuan-tuan, jangan. Isteri lagu ni haram bagi dia syurga. Tak ada syurga bagi dia. Tapi ada isteri kisah. Isteri macam ni, dia tak ambil kisah. Kalau dia tak hormat suami dia, dia akan buat apa saja. Ni tuan-tuan. Syurga neraka dia tak fikir lah. Yang penting, hang sakitkan hati aku, aku sakitkan hati hang. Dan tu jaga-jaga tuan-tuan. Ya. Ni semua soal pendidikan. Dia membesar macam mana, karakter dia bermula daripada keluarga. Wal'ayazubillah. Ya, kita minta jauh. Dalam keturunan kita ada anak perempuan yang macam ni. Ya, dia sedang menempa bala Allah. Dia sedang menempa kemurkaan Allah. Suami zalim, suami tak berlaku adil, serah pada Allah Ta'ala. Biar Allah yang mengajar suami tersebut. Esok-esok di akhirat, dah Allah letakkan. Nabi kata, bila dibangkitkan esok-esok, suami yang tak berlaku adil, Allah tunjukkan tanda dia kepada umat. Kepada masyarakat manusia. Tanda apa dia? Dia jalan dalam keadaan bengkok. Allah tunjuk kepada orang ramai. Ni, suami yang tak berlaku adil. Waktu di dunia, kita tak berlaku adil pada isteri kita. Tak ada tanda tu. Orang pun tak tahu. Tapi di akhirat, Allah akan tunjukkan kepada semua. Ni, suami yang tak berlaku adil kepada isteri dia. Dia jalan dibangkitkan dalam keadaan bengkok. Maka serah pada Allah Ta'ala. Jangan kita pula menempa neraka Allah Azza wa Jalla. Wal'ayazubillah. Tapi macam itulah yang berlaku. Itu pentingnya pendidikan. Kemudian, dan tidak jadi siksa pula kamu di dunia dan di akhirat. Sekiranya suami tidak menjaga diri. Suami tidak menjaga diri. Dan menuntut anak isteri sebagai kemahuan syarak. Dan menurut sepatutnya dengan pencarianmu. Di atas nafkahnya pastilah susah kamu kerana selagi diturutkan nafsu seorang itu. Hatta nafsu diri sendiri sekalipun. Tetaplah tiada akan penuhnya dengan kerana itu. Apakala datang kepayahan di dalam hal kehidupannya. Tidaklah kamu memilih halal dan haram lagi dah. Bila hidup susah,
Tapi anak bini nak hidup seronok, nak hidup senang, maka tak ambil kisahlah soal halal haram. Habis semua kaut lebih. Tipu orang pun tipulah. Yang halal, yang halal juga, haram pun dia ambil juga. Ni, ha, ni. Yang terakhir, jaga-jaga diri daripada haram dan jangan didekati jalannya. Ha, kata Syekh, jaga-jaga. Kerana tiap-tiap seorang itu di akhirat kelak akan berdiri di hadapan neraca, mizan. Dan beberapa banyak pahala kebajikan yang diperbuatnya terletak sebesar-besar gunung. Maka malaikat mulalah disuruh Allah tanya. Allah Ta'ala tanya kita. Apa yang kita jalankan ke atas anak isteri kita di dunia. Dan ditanya dapat nafkah masa di dunia itu daripada mana. Dan kemana engkau nafkahkan dia. Ditanyalah seorang itu satu. Kemudian daripada satu. Tidaklah dapat disembunyikan. Jikalau ia dapat nafkah itu daripada yang haram. Dan diberinya kepada anak isterinya memperbelanjakannya. Maka dijawabnya telah didapatnya daripada sumber yang haram. Serta diberikannya kepada anak isterinya memakannya. Sudah terang pada waktu itu akan kesalahanmu memberi isteri memakan daripada sumber yang haram dengan pencarian yang haram. Maka Tuhan yang Maha Adil pun menuntut pembayaran kesalahanmu itu daripada dirimu. Maka apalah dibayarkan lain daripada apa ada pahala kebajikan yang tertimbun di hadapanmu seperti cerita di atas tadi. Nak balas macam mana? Nak bayar lagu mana? Nak hapuskan dosa ni? Amal kebajikan kita. Ni. Amal kebajikan kita. Kita buat salah dengan orang. Nak bayar lagu mana di akhirat? Amal kebajikan kita. Berapa lama kita jadi abid? Lama, 40 tahun. Macam mana kehidupan abid kita? Kita abid sungguh-sungguh. Kita belanjakan harta kita pada jalan Allah. Tak. Kita sedekah pada orang. Kita infak pada orang. Banyak kita bagi kebajikan pada orang. Di samping itu kita zalim pada orang juga. Ibadat kita, kita buat tak tinggal. Sembahyang bang pun semua. Perfect. Tapi kita khianat pada orang. Maka esok dibangkit di hadapan mizan, dipertimbangkan amal buat kita. Maka semua ni akan dikira. Ditolak, ditolak. Buat salah, ditolak. Buat salah, ditolak. Buat salah, ditolak amal kebajikan. Tolak, tolak, tolak. Sehingga akhirnya tak ada satu amal kebajikan yang tinggal pada kita. Bila tak ada, macam mana nak buat? Nak masuk syurga? Tak boleh dah. Tak ada apa dah kita bawa untuk jamin kita masuk syurga. Tak ada tiket. Nak masuk pintu mana dalam syurga? Syurga banyak pintu. Nak masuk pintu mana? Orang soleh. Tak ada arah. Habis dah amal buat kita. Habis bayar. Bayar dosa yang kita buat pada makhluk. Dosa kita pada Allah. Semua dibayar-bayar-bayar dengan kebajikan yang kita buat waktu kita di dunia. Dah tak ada tinggal apa. Tapi ingat tuan-tuan. Ada satu yang Allah special tinggal untuk kita. Maka jangan duka nestapa. Kalau kita di akhirat macam tu, maka jangan nustapa lagi. Pasal apa? Ada satu lagi peluang kita. Apa dia peluang kita? Nabi sebut dalam hadis kursi, kullu amal ibni Adam, kata Allah, lahu illa siyam, fa innahu li, kata Allah, wa ana ajzi bih. Setiap amal buat anak Adam, kata Allah, bagi dia. Maknanya, apa yang kita buat kebajikan, yang kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi, pahala dia bagi kita. Allah bagi terus. Kita pakai baju ikut sunnah Nabi, kita berjalan ikut sunnah Nabi. Sunnah Nabi berjalan macam mana? Macam orang turun tangga, kita berjalan macam itulah juga. Mata kita tak meliar. Ni. Tak ikut sunnah Nabi. Lepas sembahyang kita buat ba'diyah, sebelum sembahyang kita buat qabliyah. Ni, amal-amal sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ni pahala kebajikan untuk kita. Semua dapat kat kita. Allah bagi pada kita pahala tersebut. Kita sembahyang, Allah bagi langsung pahala. Berjemaah, lagi banyak kita dapat pahala. Tapi kata Allah, illa siyam. Melainkan puasa. Puasa Allah tak bagi. Allah tak tentukan. Lulus tak lulus ni tak nak. Semua dalam ilmu Allah Ta'ala belaka. Setiap kita, sepanjang 40 tahun kita hidup sebagai abid, 40 tahun kita puasa, maka 40 tahun inilah dihitung di hadapan Allah. Puasa yang kita buat, adakah diterima ataupun ditolak. Semuanya dalam ilmu Allah Ta'ala. Bantah apa? Pasal apa? Pasal Allah kata, illa siyam, fa innahu li, kata Allah. Melainkan puasa saja. Hak lain hang dapat. Dia jadi kebajikan tu hang. Melainkan puasa, puasa untuk aku, kata Allah Ta'ala. Dan akulah yang akan membalasnya. Maka esok di akhirat, dalam timbangan timbangan amal kita, tak ada tinggal apa satu dah, maka puasa ni lah akan jamin kita. Kalau dicek di hadapan Allah, puasa kita ni, yang tinggal satu ni peluang kita, Allah Ta'ala terima. Maka masuklah kita dalam syurga Allah melalui pintu Ar-Rayyan namanya. Pintu lain dah tertutup untuk kita. Tapi ada satu peluang yang namanya pintunya adalah Ar-Rayyan. Pintu ni khusus bagi mereka yang Allah Ta'ala terima puasa dia.
Jadi cek bulan puasa, peluang untuk kita merebut peluang ini. Dah, macam mana amal buat kita di bulan puasa? Macam mana salat sunat tarawih kita di bulan puasa? Macam mana puasa kita di bulan puasa? Adakah puasa yang sia-sia ataupun puasa yang kita jamin untuk diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka semua dalam ilmu Allah bergantung dengan amal perbuatan kita, amal buat kita ketika mana datangnya Ramadan. Maka sebab tu peluang Ramadan peluang yang sangat terbuka untuk kita mendapat keampunan Allah, kasih sayang Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau panjang umur kita, Allah berkati umur kita sehingga kita bertemu Ramadan akan datang, mudah-mudahan kita dapat rebut peluang ni sungguh-sungguh, dan mudah-mudahan Ramadan akan datang kita tak berdepan dengan masalah COVID lagi dah. Dah Ramadan baru ni semua pakat jadi imam kat rumah. Maka kantoilah kita dengan bini kita. Nah. Oh lagu ni Tok Naki aku jadi imam, suara dia. Oh lagu ni suara dia. Lagu ni bacaan dia. Kantoi kita tuan-tuan. Selama ni sembahyang di masjid, bini pun tak tahu bacaan kita lagu mana. Nah tu. Ramadan sembahyang tarawih, takkan bini tak suruh. Bang, takkan tak mahu tarawih. Nak tarawih lah. Nah, Tok Naki pun ai takut-takut dia jadi imam. Nah, tak pernah-pernah jadi imam. Nah, nah tu. Jadilah imam, bacalah Fatihah, bacalah surah. Bini kata, "Oh, sedap." Alhamdulillah, permata syurga kita. Dah tu. Jadi bukan setakat dia masak sedap untuk kita, kita pun bagi satu yang sedap untuk dia. Nah, jadi cukup sekadar tu tuan-tuan. Ya, 31 habis. Ha, insya-Allah pada pertemuan akan datang kita sama-sama doakan, mudah-mudahan 14 hari saja lepas tu kita boleh masuk masjid balik, ha, surau balik untuk kita abid kepada Allah Subhanahu taala, rebut peluang jemaah, ha, yang pahala dia besar di sisi Allah Subhanahu taala. Nasiru ala barakatillah, ha, wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasna ulai rafiqan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله أعلم. تكبير الله أكبر. Tuan-tuan saya buat tabung mahak, tabung belakang tu. InsyaAllah siapa nak menyumbang dan jariah terus Allah Ta'ala insyaAllah.